area. Mantap. Kita di rest area ya Arkansas. Kota penghasil kedelai terbaik di Amerika. Kita nyampe di provinsi atau state di Arkansas. Kita di Arkansas. Dia buat kedelainya dijadiin tempe ya, dari kota ini, dari provinsi Arkansas. Nah, gua udah nyampe sini Arkansas, siapa tahu jadi pengusaha tempe ya toh, karena saya ngerti. Nah, ini sungai yang terkenal ini, yang di Mississippi, nanti Mississippi New Orleans ke laut. Blue Memorial. Nah, terus, nah sungai ini sungai ini besar sekali nih, ujung sampai ujung. Ini sungai Mississippi. Nah, sungai Mississippi ini dia terciptanya gabungan dari sungai-sungai yang ada di asalnya. Ada yang dari Iowa, Illinois, dari Chicago. Nah, perpaduan sungainya itu terciptalah ini, sungai Mississippi ini. Jadi kita nggak bisa ke bawah ya karena di sini. Di sungai ini buat jalan kapal bisa nih, tapi kapalnya nggak ada yang lewat ini. Mungkin kalau di rumah mungkin sungai Musi kali ya. Ah ini, jadi yang di ini buat taman ya, karena di bawah lagi dibersihin nggak bisa turun ke bawah, nggak boleh. Jadi inilah sungainya. Ini posisinya, ini kita masih di Arkansas. Nanti ujung sono, kalau ini sungai di kita punya kapal lurus terus bisa nyampe mana? New Orleans terus ke lautnya itu, laut ada kapal. Jadi aku mau ngasih tahu nih, kota Arkansas ini atau provinsi atau state, kalau orang Indonesia mungkin provinsi nih. Arkansas ini kota istilah hampir 90% pertanian deh. Dari jagung, gandum, kedelai, yang paling terkenal kedelainya. Nah, kedelai terbaik di Amerika tuh dari Arkansas. Penghasil terbanyak. Nah, kedelainya yang dari Arkansas ini, Amerika ini, yang diimpor ke Indonesia. Jadi Indonesia tuh ambil kedelainya dari sini yang buat tempe. Jadi kota ini, Arkansas ini, dia kota pertanian. Pertaniannya maju sekali. Kita di Arkansas. Jadi dia penghasil kedelainya nomor satu di Amerika ini. Jadi yang orang Indo bikin tempe, ya ini dari Arkansas ini. Jadi di Indonesia, di Arkansas ini dia kota atau provinsi penghasil kedelai yang terbaik di Amerika. Jadi kedelainya tuh gede-gede. Kalau bikin tempe bagus itu kedelainya yang bikin. Jadi kedelainya diimpor ke Indonesia buat bikin tahu sama tempe. Apa kulit tempe? Elar. Mungkin gerak gulai buatmu. Anakku nyanti nang Amerika orang hilang. Pak gulai tempe. Anak Yukarni. Jadi sungainya ini kalau kita balik ke sono
bisa nyampe Chicago, Illinois sih. Nah, hati-hati. Ini kalau banjir, kadang ada buayanya, men. Buaya darat. Saking panjang ini. Besar sekali. Ini sungainya mungkin gedenya hampir sama sungai yang di Kalimantan, Mississippi. Ini karena sekarang masih musim spring break, musim semi. Nah, kalau musim panas pada ini main jet ski, main kapal di sini. Dibuka tempat rekreasi deh. Kan di rumah kayak waduk Gajah Mungkur. Ayo, Mas. Ponaan ibu dia guyu ae stres ya tak ya nang Amerika. Aku jemput dia di Illinois. Aku nang North Carolina Illinois ya 12 jam Solo Jakarta. Cukup beda sih iki siji. Pindah ke meneh neng gawe nanyar ke Natchez, Mississippi. Aku pate bocah-bocah Jawa kabeh. Setelah dari sekalian liburan, sekalian silaturahmi cukup sedulur. Mengko ketemu meneh dulur lanang neng Mississippi. No pada gembos, pada dodot, pada antre, kewah keh. Nah itulah jadi sepeninggal cerita dari kota Arkansas atau state Arkansas. Natural. Jadi benderanya itu ya. Ada bendera Amerika, terus ada bendera Arkansas sendiri. Jadi setiap provinsi dia. Di Amerika ini setiap provinsi punya bendera sendiri-sendiri masing-masing. Alah. Jadi kita aja video dari kita sejarah tentang Arkansas, kota atau provinsi penghasil kedelai terbaik di Amerika yang diimpor di Indonesia yang jadiin tahu sama tempe. Oke, terima kasih. Salam-salam. Salam tahu. Salam tahu tempe. Assalamualaikum. Dengan si merah mobil sejuta cerita Mazda 3. Mississippi. Jalan-jalan. Kita lanjut lagi. Ya. Yeah.